Lada. Di sini kah? Bukan. Assalamualaikum sahabatku, agak kareba. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan rezekinya selalu dilimpahkan. Vlog kali ini akan menceritakan tentang hari minggu kami yang waktu itu sedang ada syukuran sih di peternakannya paman. Di sana sedang ada acara makan siang dan juga ada ini motornya paman aku. Yang pertama itu beliau habis beli motor baru dan di tempat itu atau di peternakan paman akan diadakan kayak selamatan gitu. Sekalian bonding lah ya dengan keluarga besar. Nah, di sini pertama-tama kita akan membuat makan siang dulu. Rencananya akan buat makanan tradisional kayak kapurung, terus lawak sayur dan beberapa makanan lainnya. Di sini tentu aku sedang bakar ikan dan aku inisiatif untuk membantu beliau. Sementara tadi yang lainnya sedang menyiapkan sayuran dan juga ikan yang akan dimasak. Jadi keadaan sudah riuh ya, sudah banyak yang datang keluarga aku dan juga keluarganya paman. Jadi ini asli sih kumpul keluarga gitu. Kebetulan waktu itu hari Minggu, jadi anak-anak pada libur dan ini juga riuh karena banyak anak kecil. Jadi okay, suasananya ramai banget dan juga homie. Biasalah ya kalau kumpul keluarga tuh suasana kekeluargaannya akrab banget. Di sini ikannya aku tepuk-tepukin pakai daun pisang yang sudah direndam dengan minyak. Itu permukaannya biar enggak itu aja sih, enggak kering. Nanti biar enak dimakannya. By the way, aku mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini, bantu aku untuk mengembangkan kanal ini. Semua kanal ini bisa menjadi motivasi, inspirasi, ataupun hanya sekedar hiburan. Nanti sesekali di kanal ini akan membahas tentang law of attraction, spirituality, dan juga journey spiritual aku. Semoga itu bisa membantu teman-teman semua untuk mencapai pencerahan, atau paling enggak ada dikit lah ya. Thank you and I love you. Ini dia makanan yang akan kami makan siang itu. Di sini makanannya udah lengkap banget tuh, kapurungnya tuh. Aduh, ngedit ini kok aku jadi ngiler lagi ya. Sebenarnya aku bukan pencinta kapurung banget, cuman aku suka minum air kapurung. Apalagi hari itu ada ayam rebus juga yang dimasak dengan apa sih namanya, kayak masak asam gitu. Jadi itu enak banget. Dan sayurnya juga nggak neko-neko sih, cuman sayur kelor. Tapi nggak tahu kenapa sih waktu itu enak banget. Mungkin karena makannya juga sambil ngumpul kali ya. Jadi makannya itu tambah nikmat. Nah, terus ini waktu itu ini sepupu aku yang kecil nih yang lagi digendong sama tante aku. Dia lagi ulang tahun bertepatan pas hari itu. Dan ini adik sepupu aku juga, salah satu adik sepupu aku tuh bawa kado yang isinya itu rumah kelapa.
Aduh, sungguh kontrak jiwa yang indah banget. Aku berterima kasih banget untuk kalian semua yang sudah melakukan dan sudah bersedia melakukan kontrak jiwa bareng aku. Aku sangat-sangat bahagia hidup di dunia ini. Aku sangat-sangat bahagia belajar di bumi ini. Tapi jika bisa memilih, aku gak pengen lagi sih belajar di bumi. Tapi apapun itu, ini sangat indah. Terima kasih. I love you all. Semoga kita bisa lulus di pelajaran kali ini. Soalnya I think gak mudah sih untuk mengambil timeline untuk belajar di saat ini. Kalian semua hebat, kalian semua luar biasa. Balik lagi ke video, di sini kita akan buat beberapa dessert atau makanan yang manis. Ini untuk syukuran motor baru nih, dan juga motor yang udah lunas. Ini punyanya paman, dan juga paman aku yang pertama. Tapi beliau sedang gak ada di sini, beliau ada di Morowali, motornya doang yang diselamatin atau diadakan kayak syukuran gitu. Di sini akan dibuat 3 camilan. Yang pertama pisang goreng, lalu onde-onde atau klepon. Di tempat aku onde-onde itu klepon. Terus ada juga kue cucur, bukan cucur bayau ya. Di tempat aku juga ada kue namanya cucur bayau, dan itu beda dengan kue cucur biasa. Jadi cucur bayau itu dari telur seperti namanya, bahasa Makassar. But in this case kita akan buat cucur, kue cucur biasa aja, bukan cucur bayau. Di sini ibu sudah mulai buat adonan kleponnya. Ternyata klepon biar lebih enak tuh ditambah dengan tepung terigu sedikit. Itu bikin adonannya tambah enak. Habis itu ditambahin dengan larutan pandan. Anak-anak pada excited nih. Why? Karena mereka ingin minta adonannya untuk dibuat mainan juga. Sementara di seberangnya ini ada sepupu dari bibi aku yang akan membuat adonan untuk menggoreng pisang. Nah, di sini udah mulai pada bulet-buletin klepon atau onde-onde. Di sana pisangnya juga udah mulai digoreng. Dan di sebelah sini kan ada 2 kompor ya. Yang di sebelah sana untuk menggoreng pisang, dan kompor yang sebelah sini, apaan sih? Kompor yang sebelah sini untuk memasak adonan klepon. Ini diberi minyak sedikit biar nggak saling lengket. Honestly, aku bukanlah orang yang suka banget ngumpul-ngumpul kayak gini. Cuman kalau di rumah paman atau bibi, aku pasti ikut. Nggak tahu kenapa sih, nyaman aja gitu. Mungkin karena sefrekuensi kali ya. Dan ini anak-anak juga sedang mandi di sungai, padahal waktu itu matahari sedang terik banget. Di seberang sana ada paman tuh dengan sapinya. Dan tada, ini dia camilannya. Ada klepon, ada kue cucur, dan juga ada pisang goreng. Aku seneng banget sih makan pisang gorengnya. Di situ disediakan sambal juga. Mungkin bagi orang yang di luar Sulawesi itu agak ya, agak aneh gitu makan pisang goreng dengan sambal. But trust me, it's so yummy. Kalian cobain deh kapan-kapan. Ini enak banget.
Dan itulah acara kami hari itu. Kumpul-kumpulnya sangat berarti. Mungkin makannya nomor dua ya, kumpul-kumpulnya yang sangat berarti. Selain hari raya lebaran, biasanya kita jarang banget kumpul-kumpul ya. By the way, ini vlog aku udah mau habis. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Seperti biasa, thank you. I love you. And bye.